Saat ini iring-iringan jenazah sudah hampir sampai. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Yang kami hormati Rektor dan Wakil Rektor beserta para pejabat struktural Universitas Atmajaya Yogyakarta, segenap keluarga, para pelayat, serta hadirin yang kami muliakan. Siang ini kita akan melepas dan menghantar kepergian almarhum Profesor Dr. M.F. Soliana Junaidi S.E. menuju rumah Allah Bapa. Kita mulai acara yang pertama, sambutan dari Wakil Keluarga Profesor Dr. M.F. Soliana Junaidi S.E. kepada Bapak Y. Gading Sonohaji selaku Wakil Keluarga, disilahkan. Tahun 90 kami bertemu di FE UAJI. Maaf sekali, kami bertemu di FE UJAYE tahun 90. Kami satu kelas di kelas genap. Kami satu kelas di kelas genap. Dan kami mulai berpacaran begitu sejak kami semester 3. Jadi menjelang semester 3 kami berpacaran. Kami studi di FE UJAYE dan masih banyak rekan-rekan dosen kami yang ada di sini. Dari studi itu, dia mendapat predikat Sarjana Ekonomi, SE. Dan saya juga mendapat sertifikat ijazah SE juga bersama dengan dia. Dia lebih dulu, jadi ketika saya diwisuda, dia sudah menjadi dosen Atmajaya. Jadi ketika saya menjadi mahasiswa, saya berpacaran dengan dosen Atmajaya. Kami menikah tahun 98, kemudian dia mengandung anak saya yang pertama ini tahun 99, bersamaan dengan dia menempuh studi S2. Pada waktu itu dia ketika studi S2, dia merasa tidak percaya diri sama sekali. Dia merasa minder. Dia merasa tidak berprestasi. Karena apa? Dia harus matrikulasi. Dia tiap hari menangis, "Pak, kenapa saya harus matrikulasi?"
saya kenapa saya harus matrikulasi? Teman-temanku enggak, aku matrikulasi sendiri gitu. Dan pada waktu itu dia mengandung anak saya yang pertama. Dia hamil besar, dia harus ujian. Tetapi pada akhirnya dia merasa bahwa matrikulasi itulah yang membawa dia menuju jenjang yang lebih tinggi. Pada saat mengandung anak saya yang pertama, pendidikannya itu dia mendapat gelar MSI. Jadi kemudian dia Seliana Junaidi SE MSI setelah melahirkan anak saya yang pertama. Ketika dia masuk studi doktor, dia mengandung anak kami yang kedua. Jadi dia studi doktor dan dia mengandung anak kami yang kedua dan dia mendapat doktor setelah anaknya yang kedua lahir. Dengan anak yang kedua lahir, namanya menjadi Dr. Seliana Junaidi SE MSI. Ya, dia terus berusaha dan dia merasa bahwa aku bisa jadi profesor. Pak, kita gitu, aku sudah jadi profesor. Sesuk mungkin aku profesor ini turun sampai umur 50 aku profesor. Maaf, saya pakai bahasa Jawa ya. Barangkali kalau yang bisa sampingnya tidak mengerti bahasa Jawa silahkan menerjemahkan. Kemudian pada umur 42 tahun dia mengandung anak kami yang ketiga. Wah, namanya Cici. Pada saat mengandung umur 42 dia mengalami preeklamsi dan mengalami sakit yang luar biasa, sesak nafas karena sudah terlambat mengandung, sudah umur kemudian mengandung. Dan dia setiap hari hanya berbaring di ranjang. Setiap beberapa kali masuk rumah sakit ketika mengandung anak kami yang ketiga. Pada saat mengandung anak yang ketiga, Februari, dia mendapat telepon bahwa pengajuan guru besarnya diterima. Sama sekali dia tidak merasa gembira. Karena dia mengandung dalam kondisi kesakitan ketika kurang lebih kandungan berumur 6 bulan, 7 bulan. Jadi dengan itu namanya berubah menjadi Profesor Dr. Seliana Junaidi SE MSI. Jadi gelar profesor itu adalah milik Cici, gelar doktor milik Siena, gelar MSI milik Vindi, gelar SE milik saya. Ini semua dipersembahkan untuk kami. Perjuangan dia dipersembahkan untuk Civitas Akademika Universitas Atmajaya. Untuk itu kami serahkan Seliana Junaidi dengan lengkap Profesor Dr. Seliana Junaidi SCMS ini kepada segenap Civitas Akademika
untuk penghormatan yang terakhir. Semoga apa yang telah diberikan dia bisa dikembangkan. Semoga apa yang diberikan dia bisa menumbuhkan Atmajaya. Atmajaya bukan milik dia, milik saya dan milik anak-anak kami dan milik kita semua. Dan semoga Tuhan memberkati apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah dia mulai, dan apa yang telah dia tumbuhkan. Terima kasih. Sambutan Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta kepada Profesor Insinyur Yayang Arfiadi MM PhD, disilahkan. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Selamat Dia di Yogyakarta, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan dan Direktur Program Pascasarjana, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan serta Bapak rekan-rekan mahasiswa serta Bapak Ibu pelayat yang hadir di sini, dan tentunya secara khusus kepada Pak Dadung Seno Haji yang sedang berduka beserta putra-putri dan seluruh keluarga besar. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini untuk berdoa melepas kepergian dan memberikan penghormatan yang terakhir untuk rekan kami Profesor Seliana Junaidi yang telah dipanggil Tuhan mendahului kita semua. Kepergian Profesor Seli bagi kita semua terasa sangat tiba-tiba. Profesor Seli jatuh pingsan di Semarang pada saat melaksanakan pelatihan, dan itu bagi kita semua merupakan kejadian yang sangat mengejutkan. Dari cerita yang kami terima selama perjalanan, Profesor Seli tidak menunjukkan gejala apa-apa, jadi selama perjalanan berbincang, berdiskusi dan bercengkrama seperti biasa. Tetapi pada saat sedang memberikan materi, tiba-tiba pusing dan jatuh pingsan, sehingga akhirnya pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 pada kurang lebih pukul 10 kurang beberapa menit, akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir untuk menghadap Bapa mendahului kita semua. Tentu kita merasa sangat kehilangan. Dari pengalaman beberapa teman yang mengenal Prof. Seli, Prof. Seli adalah seorang yang sangat ceria, selalu bersemangat dan memberikan nuansa kehidupan kalau kita sedang melaksanakan pertemuan ataupun diskusi. Dalam diskusi yang di mana Prof. Seli berada, suasana selalu ceria dan selalu bersemangat karena Prof. Seli memang orangnya selalu bersemangat menurut pengamatan kami semua. Tentu saja kepergian ini bagi kami merupakan kehilangan yang sangat besar, bukan hanya untuk keluarga tapi bagi kami Universitas Atmajaya Yogyakarta, karena Prof. Seli adalah salah satu yang sangat berprestasi dan tiba-tiba harus menghadap Tuhan dengan sangat cepat. Pada kesempatan ini kami mengucapkan turut duka cita yang mendalam pada keluarga besar, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas segala karya kenangan indah yang diberikan untuk Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kami juga berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan atas kejadian ini. Kami juga berdoa agar Prof. Seli
dapat diterima di tempat yang terbaik di sisi Allah di surga. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami turut berduka cita yang mendalam pada keluarga. Apabila ada kata-kata yang berkenan, kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Seli, selamat jalan, beristirahat dan damai di surga bersama para kudus untuk mendoakan kami semua. Sekian, terima kasih. Pembacaan riwayat hidup Profesor Dr. M.F. Syeliana Junaidi SE oleh Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kepada Dr. Andus Budi Suprato, MBA, PhD, disilahkan. Yang kami muliakan, keluarga yang berduka, Pak Dadu bersama Mbak Bindi, Mbak Sina dan Mas Cici, juga keluarga besar. Yang kami hormati, Tua Yayasan Selamat Riyadi, Rektor dan para Rektorat dan Pelayat yang pada hari ini hadir pada acara penghormatan terakhir Profesor Dr. Syeliana Junaidi, S.E.M.Si. Izinkan pada kesempatan ini saya membacakan daftar riwayat hidup beliau. Nama Profesor Dr. M.F. Syeliana Junaidi S.E.M.Si. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 26 Januari 1972. Alamat KTP Kantil Rejo GM 1484 RT 15 RW 4 Lupasan Gondomanan Yogyakarta 55122. Alamat domisili Maguel Wonocatur Banguntapan Bantul DIY. Agama Katolik. NPP 0795555. NIDN 0526127201. TMT masuk dosen 1 Juli 1995. Jabatan akademik guru besar. Pangkat golongan pembina utama madya 4D. Riwayat pendidikan S1 gelar sarjana ekonomi pada program studi Ekonomi Perusahaan Universitas Atmajaya Yogyakarta, lulus pada tanggal 31 Januari 1995. S2 gelar Magister Sains pada program studi Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, lulus pada tanggal 25 Januari 2001. S3 gelar Doktor pada program Ilmu Manajemen Universitas Gadjah Mada, lulus pada tanggal 23 September 2006. Jabatan struktural 1 November 2007 sampai dengan 31 Januari 2010 Ketua Pusat Kewirausahaan. 1 Februari 2010 sampai dengan 31 April 2011 Ketua LPPM. 1 Oktober 2015 sampai sekarang Ketua Pusat Studi Kewirausahaan. Penugasan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 Ketua Program Percepatan Guru Besar LBE. Tahun 2022 sampai sekarang Ketua Tim Pendirian Program Studi Doktor Magister Bisnis. Demikian daftar riwayat hidup Prof. Dr. Syeliana Junaidi. Terima kasih. Persembahan lagu dengan judul Hodi Mihi Krestipi atau dalam bahasa Indonesia, Sekarang Aku, Besok Kamu. Lagu dan syair ini diciptakan Teo Sunu Widodo khusus untuk Profesor.
Profesor Dr. M.F. Soliana Junaidi, S.A. Disilahkan. Tanggal 20 kemarin, saya mendapat kabar bahwa Mbak Soliana meninggal dunia. Lalu malamnya saya tergelitik untuk membuat sebuah lagu yang sudah tadi disebutkan, Hodie Miki Kras Tibi, sebagai pengingatan juga bagi kita semua bahwa sekarang gilirannya Bu Sally, besok kita. Ucapan bela sungkawa kepada pihak keluarga. Kami persilahkan terlebih dahulu kepada hadirin yang ada di dalam. Prosesi penghormatan terakhir akan diatur oleh para petugas. Thank you.
Bapak Ibu yang sudah memberikan penghormatan, kami mohon untuk kembali ke tempat duduk karena nanti masih ada sesi doa.
Bapak Ibu, sebelum menghantar almarhum menuju peristirahatan terakhir, marilah kita berdoa. Kepada Romo Yohanes Srianto PR, disilahkan. Ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda, para mahasiswa, keluarga besar Universitas Atmajaya Yogyakarta yang saya kasihi, marilah bersama-sama kita menyatukan hati di dalam doa dan ibadat untuk menghantar saudara kita, guru kita, Profesor Dr. Seliana Junaidi, SMSI, ke tempat peristirahatan yang terakhir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber dan tujuan hidup kami, Engkau telah memperkenankan saudara kami, Ibu Seliana Junaidi, pergi menghadapmu. Sekarang kami akan melepas saudara kami ini ke krematorium. Kami mohon, bukalah pintu surga untuk saudara kami ini dan terimalah dia. Gabungkanlah dia dalam persekutuan orang-orang kudus yang telah ditebus oleh Yesus Kristus Putramu. Berilah juga ketabahan dan kekuatan iman bagi keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarga tetap menaruh kepercayaan kepadamu, Allah, sumber belas kasih dan penghiburan, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sebab Roh Kudus berkata, mulai sekarang mereka boleh beristirahat dari jerih payah mereka dan memperoleh ganjaran atas pengabdiannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa untuk melepaskan saudara kita dan menghantar dia ke tempat peristirahatan yang terakhir. Allah Bapa kami, dengarkanlah rintihan hati kami, sebab kami bersedih atas meninggalnya Profesor Dr. Seliana Junaidi, SMSI. Namun kami percaya bahwa Engkau mengendaki keselamatan semua orang. Dia telah mati dalam Kristus. Segala penderitaan dan jerih payahnya di dunia sudah berakhir. Maka terimalah dia dalam kebahagiaan di surga dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Marilah kita menyatukan doa-doa kita dan menyerahkan saudara kita dengan mengiringi perjalanannya menuju rumah Bapa di surga dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.
kita mohon rahmat Tuhan, dengan pengantaraan Bunda Maria, Bunda Ratu yang kita peringati hari ini, semoga Bunda Maria menyertai perjalanan Ibu Seli untuk masuk ke rumah Bapa di surga. Salam Maria, penuh rahmat sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengantar saudara kita ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Semoga perarakan ini diberkati dan dilindungi oleh Allah. Semoga damai Allah menyertai kita semua. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai. Dan semoga kita semua yang hadir di sini, juga perjalanan Ibu Seli menuju rumah Bapa, senantiasa dinaungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hadirin, seluruh rangkaian acara penghormatan terakhir kepada almarhum Profesor Dr. M.F. Seliana Junaidi S.E. telah selesai. Dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, almarhum akan menuju ke Krematorium Wahana Mulia Bengut. Atas nama Universitas Atmajaya Yogyakarta dan keluarga, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, bantuan, dan kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Selamat siang, Tuhan memberkati.